Oke samku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CCTV seluruh Indonesia. Kali ini aku lagi berada di Ndawar Pelandong, Mojokerto, di gudang Alam Cabe, markas lah. Jadi di sini Alam Cabe beli armada baru Traga Euro 4. Langsung dimotif stel herek. Kayak punya Traga sumber waras yang 03 yang baru itu. Jadi konsepnya Erek style armada barunya Alam Cabe masih baru. Ini stikernya di Nikita Art, pasang stiker di sana depan Enu Sabit, sama seperti Kenternya juga Nikita dari Karoseri CSK Konsep untuk modifikasinya. Kalau ini dari Mojokerto sendiri nih. Karoserinya ada di mana ya? Di dekat gudang sini intinya. Sekarang kan lagi tren pengaman kayak gini. Stel herekan. Ini pakai stainless dilapisi plat ya. Ininya pakai stainless. Tapi ini stainlessnya tipis sembuh. Ini pakai mika seperti ini, disambung mikanya sampai bawah, dipakai variasi stainless juga di atas pak tambahan. Ini belum pernah dipakai muat sama sekali ya, karena masih keluar dari karoseri tadi pagi. Tapi sebelum dari karoseri udah dipasang stiker. Ini dari Nikita Art juga omongan. Kalau ini Volvo. Kalau dari belakang seperti ini. Stop lamp Volvo ini harganya kurang lebih 2.400.000 lah. Untuk harganya. Ini hampir mirip sama konsep Traga sumber waras ya. Kita lihat yang sebelah kanan. Untuk yang sebelah kanan sama herekan juga. Bumpernya masih standar. Mungkin untuk kedepannya ganti bumper diusahakan. Ini juga ada variasi rak di atas kabin ya. Boys lah, simple. Menurut kalian kurang apanya nih? Tinggal pasang wheel top ya Sam. Kurang wheel topnya. Belum pernah dipakai muat sama sekali karena cabenya belum panen. Di sini juga ada Grand Max juga. Ini mobil apa ya? Perjuangan lah. Sama Kenter juga, ini perjuangan juga. Di sini melayani kayak ini jagung sambu. Ini jagung, gabah. Sana juga jagung. Ada terong. Tapi kalau yang di muat kayak mobil dari luar itu cuman cabe. Kalau gabah, terong, jagung dimuat pakai mobil gudang sendiri. Jadi ini lokasinya ada di Ndawar Pelandong ya. Lebih tepatnya ini Dusun Pelem, Desa Cendoro, Ndawar Pelandong, Mojokerto. Kalau kenternya udah pernah aku review lah. Tahun 2021 kalau nggak salah. Kita lihat kenternya kondisinya seperti ini. Kita udah lama nggak kesini, nggak main kesini, udah lama nggak ngonten kesini.
pernah dipakai kayaknya ini tendernya. Ini tahun 2012 kalau enggak salah. Kalau enggak iya sekitar segitulah 2012 tendernya. Kalau enggak 2012 ya 2014. Ini pangkalannya. Biasanya kalau supir-supir lagi nunggu waktu muat, mangkal di sini. Sawahnya. Ini kalau enggak di apa? Enggak ditanemin cabe ya ditanemin jeruk gini. Karena emang belum waktunya musim cabe. Kalau cabe biasanya itu mulai panen untuk tahun ini, kata owner dari Alam Cabe tadi, bulan 12 alhamdulillah insya Allah udah mulai panen ya. Ini habis ditanemin jagung, habis itu jeruk, habis itu cabe. Oke Samku, jadi untuk harga total modifikasinya ini ternyata pengamannya beli di Irsyad Putra Karoseri. Spakbor ini pengaman samping kanan dan kiri. Untuk pengaman belakang yang garis ini beli di Rebecca Konsep. Untuk harganya yang beli ini kurang lebih kanan kiri belakang ini kurang lebih 3 juta sampai 4 juta. Belum biaya pemasangan. Kalau untuk proses pemasangan ini di karoseri terdekat dari gudang di Mojokerto sendiri, dekat kok dari gudang. Jadi kalau disimpulkan untuk harga total modifikasinya kurang lebih 5 jutaan lah. 5 juta. Ya bisa disimpulkan sendiri lah, tergantung karoseri yang masang kan beda-beda untuk harga di karoseri sini sama karoseri satunya. Oke, jadi terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.